Bu, kain apa namanya ini bahannya? Ini benang dari kapas. Oh, benang dari kapas. Iya. Kalau yang itu yang di mananya itu mau pakai tali. Iya, ini oh. Ini apa? Warna dasarnya yang dibungkus. Oh, warna dasarnya. Sudah motifnya ini. Sudah motifnya. Gambar. Kalau pengerjaan ini berapa lama biasa ya? Lama sekali. Iya. Kalau selembar kain begitu lama ya? Makan bulan lah. Lama. Lama ya? Ini satu-satu karena ini caranya ini satu-satu manual. Manual. Enggak kayak bikin apa ya? Tapi di situ tumisannya sebenarnya. Iya, ini manual. Kalau dasarnya, kalau yang kain dasarnya ini apa namanya? Iya. Yang dasarnya yang warna kuning ini? Iya. Yang ini? Mm-mm. Itu terbuat dari apa itu? Apa? Yang dasarnya. Iya, yang dasarnya. Pakai pewarna. Oh, pakai pewarna. Iya, kalau yang... Dilendam dengan lombok itu kayak kari lah. Iya, dipakaikan rampah-rampah. Ada banyak macam bumbunya. Lombok. Pakai lombok, ada pakai buah kayu. Eko serumpun keluarga mandi bukan mandi. Nah, bedakan itu mandi dengan mandi. Mandi itu kuat. Jadi Eko mandi itu nama keserumpun itu bukan motif. Bukan motif. Motifnya itu seperti luka ruang. Selesai Eko tanggulin itu sebagai tuan. Tebalang dan seterusnya banyak. Jadi motif yang pertama kali ditemukan itu adalah ulu karua. Itu ditemukan di gua. Di gua. Nah, ulu karua itu delapan, kan? Ulu berarti kepala. Jadi itu ulu karua. Delapan penguasa dalam satu kampung. Contohnya kalau kita di kampung ada tebara, ada tebara pondan, ada tebara pendamping. Ada pemakaka, ada pendamping. Itu buka ruwa ini dengan dalam burung Bapak Diata. Bapak Diata itu tenunan ini memang ilham dari alam. Nah, karena sementara di bawah gambarnya itu dari gua itu dibawa pulang ke rumah, sementara itu kami punya nenek perhatikan di situ. Dan dia bilang itu lagi ini saya kumpul dari gua di bawah anjing. Sementara dia lihat, dimaksud ilham. Itu dia diajar, motif ini ikat begini dari sini. Dulu ini nampaknya bilang sambo, polos saja putih kan, tidak ada gambarnya. Nanti setelah itu ditemukan di gua itu motifnya, baru sepakat orang tua kampung kasih nama ulu karua. Motif yang pertama kali, jadi ulu karua seluruhnya sudah tahu itu. Ini yang banyak motifnya, di?
waktu yang pertama kali itu di Karuan. Itu yang ditemukan secara langsung itu. Yang lain-lainnya itu sudah ciptaan manusia. Manusia biasa. Nah, oh. Seperti itu kami punya nenek-nenek sendiri. Dan dulu ini tidak semuanya orang yang mengikat dalam rukun kami saja. Nah, kalau ada mau belajar itu harus ada. Oh, iya. Nah, harus ada siapkan babi satu, terus ada ayam. Ayam pada saat belajar itu harus dipotong. Dipotong berapa kan anunya juga itu syaratnya. Jadi itu pisau yang kita mau serahkan itu yang dipakai potong itu ayam. Anje itu kalau kami dulu itu orang mau meninggal misalkan dibawa kan itu satu pakai tutup. Sama saja kami bawakan seekor kerbau. Karena dulu itu ditukar satu ekor kerbau satu lempar itu kan sekeman. Iya, jadi misalkan ada acara-acara dulu. Acara dipajang atau misalkan ada yang meninggal. Ada meninggal contohnya bahwa dalam lingkup kami itu. Ya kan? Jadi dipajangkan itu. Dipajangkan itu dibilang ulu karua. Tidak sembarang orang mau dipajangkan kalau meninggal di dinding. Tidak sembarang. Harus ada jalurnya. Nah, misalkan meninggal dibawa ke kuburan, orang yang punya ini, istilahnya kalau dibilang, orang Bugis bilang andi, tidak boleh bawa yang putih hitam. Stratanya ya, strata sosialnya. Iya, putih hitam orang bisa bawa yang golongan dibawa. Dibilang marilotong. Marilotong. Iya, itu marilotong haknya dia. Tapi yang di atas itu, harus itu dibilang ulu karua si komandi. Bisa ikat-ikat lain, tapi yang paling utama itu ulu karua. Dibilang bapak di atas, itu yang bersejarah. Atau orang kawin itu dipajang. Dipajangkan di dalam rumah kah, di mana kah yang tempat anunya atau pengantinnya. Itu dipajang. Dan tidak semuanya orang mau pajang itu, tidak boleh. Biar kawin semua, tapi tidak ada jalurnya dia ke situ, tidak boleh dia pajang. Nah, beda yang sekarang ini, siapa saja boleh pakai. Orang awang apa bisa pakai, kan mereka kan tidak tahu anunya dia. Tidak sejarahnya. Maksudnya sejarahnya. Iya. Tetapi dalam rumpun kami yang berlaku yang seperti itu. Paham? Iya. Iya, dalam rumpun kami yang berlaku seperti itu. Jadi orang yang kalau sudah paham itu, bahwa begitu ceritanya sejarahnya itu kain sekomandi, pasti dia paham, oh iya orang ini begini. Berarti memang ini saya sama, sama ini, seperti ini. Ini gambaran-gambaran di rumah ini apa itu tenunan toh? Tidak sembarang itu bilang mau pajang di rumahnya. Iya. Terus orang-orang khusus ya? Tidak sembarang itu ya. Hanya mungkin bahasanya begini, keturunan-keturunan bangsawan mungkin. Istilahnya mau bangsawan mau apa, tapi dalam rumpun kami itu yang keturunannya nih si komandi. Karena orang Kalumpang itu tidak semuanya yang tahu, tidak semuanya yang punya hak di dalam ini. Begitu, karena memang nenek kami yang pertama kali temukan di dalam kami punya apa namanya itu rumput kami itu tetap berlaku. Jadi tidak sembarang orang bisa belajar. Seperti kemarin waktu pertama masuk Pak Gung kan dia persis itu di Jakarta dulu. Baru 5 bulan di dalam itu datang orang datang di situ lihat membeli. Ada yang harga 25 juta, ada harga 30 juta, ada itu yang harga sekarang ada harga 100 juta sudah dijual kan yang sudah antik kan. Sampai dia bilang sama saya kita beli tanah ya. Sukuman di Kanta dia kan dia memang kalau di Kalumpang kan katanya kita bilang tadi tidak semua Kalumpang yang anu tuh. Iya, hanya Karataun. Hanya Karataun iya. Saya. Berarti memang adapun di Bonehawi itu keluarga saya yang turun. Ada di Karama itu keluarga saya yang masuk mengajar di dalam. Berarti memang dia dari Karataun ya. Memang dari Karataun Dusun Lebani. Lebani. Situ desa tempatnya. Karataun dulu ya Dusun Lebani. Nah, di situ ya tempat persejarahannya dia itu. Dusun Lebani. Tidak jauh masuk ya. Tadanya saya cinta itu dibilang sekomandi saya. Ujian meja sarjana muda sudah itu yang sambil. Berapa lama dikerja ini? Bisa satu bulanan? Mana? Yang kalau satu kain begini? Ikatnya saja. Iya. Nah, ikatnya ya kadang satu bulan kalau diduduk. Tergantung itu. Besarnya ya? Iya, tapi kalau dibilang sampai selesainya itu kadang satu tahun. Kalau yang mulai dari nol yang asli betul. Karena dulu anunya, pintalannya, benangnya saja itu berbulan baru cukup selebar.
Nah, iya kan be anak kapas asli itu dipetik. Baru dikupas, baru dijemur, baru dikasih begini-begini, baru dipinter satu-satu itu. Sah sendiri. Nah, kalau itu sudah ini 105 bulan. Kalau ini 52 tahun. Ini betina yang lama ini. Berapa ini? Iya. 52 tahun ini. Iya, nenek saya masih gadis itu. Waduh. Berarti usianya ini sudah 52 tahun. Sudah 52 tahun deh. Oh, ini baru bulan ini? Ya, 105 bulan ini. Ini yang lama? Iya.